Halo semuanya, selamat datang di channel Mahari Johans. Di video kali ini gue lagi main ke situ Babakan Kampung Betawi. Udah cukup lama sih ya, terakhir main kesini waktu zaman masih kuliah, udah ada 10 tahun lebih dulu. Tempatnya belum sekompleks dan serapi ini, jadi dulu masih di pinggirannya, setunya aja tuh area jajanan. Sekarang udah ada gedung-gedung, ada museumnya. Tadi udah tutup jam 3. Museumnya gede banget bangunannya, terus ada sanggarnya, macam-macam. Terus kalau kita mau makan kerak telur, makanan khas Betawi, terus ada ondel-ondel dan sebagainya. Banyak spot sih sekarang, lebih tertata aja. Dan gratis tiketnya, jadi kita tinggal jajan aja di sini dan tetap jaga kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan. Cukup luas areanya, banyak saung-saung dan pohon-pohon ketapang kencana. Joko apa Tuti ini? Ayo mata. Jadi mau dipoto, jadi mau dipoto sama kami. Lagi. Gemi, lagi mam. Ayo ayo juga ame. Jadi ondel-ondel itu terdiri dari dua jenis kelamin. Yang laki-laki dia warnanya merah. Nih, ada kumisnya. Ini laki-laki. Kalau yang perempuan itu warnanya putih, nggak ada kumisnya tentu saja. Dia pakai selendang. Ini dia. Kalau telur es lemon. Es selendang mayang, es lemon. Es selendang mayang. Selendang mayang. Oh, selendangnya si mayang. Iya. Selendangnya kambing kumai. Waduh, kayak ini ya. Apa namanya? Kayak kue pepe. Iya, kue pepek. Tapi sedikit gitu ya. Mau coba? Oh iya, kerak telur. Gimana? Keraknya telur? Ya. Oh, so, bisa dimakan. Ini apa sih, serundeng ya? Iya, ini bawang goreng. Tipis banget ya. Karena kerak. Ini dari nasi nih? Iya. Nasi nih. Berat. Nasi. Gua aja lo, gua udah make aja nih yeah. Pada ya. Nasi sama telur. Dalam interior iya. Mesin nah, itu diaduk. Ya, yang paling penting sih interior sih. Dikerakin namanya kerak telur ya kerak. Selendang mayang. Ada bubur Cina. Bubur Cina. Oh, itu yang pink. Itu apa yang kayak apes begitu itu? Kayak kue ape gitu deh. Kue ape. Ambekan. Terus ininya ada santan sama dikasih gula merah, tapi santannya itu cairan. Yang sayur. Gimana? Apa? Kuahnya kuah apa sih? Ini santan sama apa? Gula merah. Oh, ini pecah Cinanya. Nih, selendang mayangnya nih. Apa namanya? Selendang mayang. Ini selendang mayangnya. Oh, kue ape. Kue ape gitu. Apa namanya? Ada delman juga nih keliling. Situ. Ini ada es asap. Es asap pakai gimana tuh ya? Ciki ngebul. Ciki bul. Oh, ciki. Iya, iya, iya. Cilok. Enggak. Es podeng. Es podeng. Buat mancing nih. Mancing ikan.
Dulu kan kampung Betawi mau buat dicondet ya? Iya. Itu dulu kenapa nggak jadi? Karena di situ jadi banyak bangunan dijual-jualin, jadi tanahnya udah milik orang. Setuju. Oh, jadinya. Penduduk nggak setuju? Setuju, nggak setuju. Karena harganya juga jadi lebih murah dibandingkan tempat-tempat lain. Tapi sekarang juga harganya juga. Karena kan dia punya anak cucu, mau dijual, mau di ini, kalau dibeli. Kalau dibeli sama pemerintah, harganya murah gitu. Seperti yang sekarang di bawah dekat kali itu kan ada untuk salak. Ya. Untuk salak itu dibeli DKI, jadi untuk dilestarikan. Belinya beli harga bawah ya? Ya, harga pasaran lah. Sama dulu. Agak murah. Sekarang jadi banyak kan pendatang. Akhirnya untuk menarikkan untuk tahunnya. Bapak-bapak. Karena ini tanahnya masih tanah DKI. Ini Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Jakarta Timur. Oke. Jadi gitu ya sejarahnya. Ini dia souvenir Betawi. Beli itu teh. Iya. Gelas. Babi. Melamin. Enamel. Ini dia ada pengrajin. Ondel-ondel Mpok Nur. Berbagai macam jenis-jenis souvenir Betawi. Nah ini dia pengrajinnya ya. Tahapan-tahapannya ini ada yang kecil, ini masih. Ini bahannya apa sih? Kayak gipsum ini. Kayak gipsum. Dicet per segmen. Merah dulu buat yang laki-laki nih, kalau yang merah. Ini dia, macam-macam. Kalau yang putih baru perempuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Mater sembah suruh.